Dari soal peladangan ini, yang paling penting untuk kita meningkatkan pengeluaran kita, kita tidak boleh berdepan dengan masalah tidak ada cukup pekerja. Dalam industri ini, setakat hari ini, feedback yang kementerian dapat bahawa sektor peladangan kelapa sawit ini, kita kekurangan hampir 40,000 pekerja. Jadi untuk tahun yang berhormat, 40,000 pekerja ini adalah kalau kita translate dia dalam economic value, kalau 40,000 pekerja ini yang kalau dia boleh harvest 1 metric ton per day untuk 260 hari setahun, kita kehilangan 7.9 bilion nilai ekspor kita. Yang kedua, kita juga berdepan dengan masalah di mana banyak daripada kita punya foreign workers yang datang ke negara kita ini, mereka dibawa masuk atas industri manufacturing dan services. Jadi bila dia masuk kat sini, sehinggakan statistik yang kita dapat bahawa dia terlebih 165,000 perkilangan, perkhidmatan 27,000. Dan mereka ini sepatutnya kalau kita boleh mobilize dia masuk dalam ladang, that will be good untuk membantu kekurangan pekerja ladang. Tapi masalah dia ialah mereka dibawa masuk atas tiket manufacturing dan juga service sector, maka mereka tak nak bekerja ke ladang sebab waktu dipanggil masuk tu dia based on manufacturing. Sebab itu yang kita berdepan hari ini, dan KDN, saya dipahamkan KDN dan juga KSM telah stop kuota untuk membawa pekerja asing ini. Tapi ada satu masalah yang sangat kritikal dalam industri sawit ini ialah apabila kita nak harvest buah ini, dia masih tidak lagi jumpa teknologi yang boleh pergi mesin pergi kutip buah tersebut. Dia masih memerlukan manual. Dan kita ada banyak pisau-pisau untuk meraih buah ini secara automatik dan sebagainya gunakan bateri. Tetapi kita perlukan tenaga mahir untuk mencantas buah-buah ini. Jadi oleh sebab itu, kita banyak bergantung kepada pekerja asing ini. Ialah kalau ikut rasio, kalau kita ada 300 pekerja dalam sesuatu ladang, setengah daripada itu adalah untuk meraih buah dan untuk mengutip buah. Yang lain-lain ini semua kita boleh buat mechanization. Cuma yang short ini adalah meraih buah yang kita nak. Jadi sebab itu kementerian telah buat satu khusus TVET. Dia buat khusus TVET ini adalah proof of concept. Nak bawa anak-anak tempatan kita untuk buat masuk attend dalam TVET ini, kita train dia bagaimana boleh mengajar mereka untuk memetik buah kelapa sawit ini, dan pendapatannya boleh mencecah hampir lebih daripada 3,500. Jadi itu salah satu daripada strategi kementerian untuk melatih mereka ini. Dan first batch ini kita kenal pasti 60 orang untuk masuk dalam kelas ini bermula bulan April sampai bulan September, dan dengan harapan dia boleh tumpukan proses memetik buah ini, dan apabila kepakaran itu dapat kita raih, jadi kita boleh galakkan lebih ramai orang untuk meraih buah kelapa sawit ini. Terima kasih.